Okay, setelah 1-2 menit kita bisa bersihkan dengan air. Bahan yang saya gunakan adalah ampas teh. Ampas teh Bunda Sista atau teh yang sudah kita gunakan. Kita ambil ampasnya kemudian kita keringkan. Oke, jadi kalau Bunda Sista menyeduh teh, ampasnya jangan dibuang, keringkan aja karena bisa digunakan untuk mencerahkan kulit dan mengatasi kulit kering serta kulit yang kusam. Oke, sebagai tangkaran aja saya gunakan 1 uncang ampas teh celup yang sudah saya keringkan. Kita keluarkan isinya, keluarkan tehnya. Kemudian tambahkan dengan minyak zaitun. Oke, tambahkan sini minyak zaitun. Tambahkan minyak zaitun secukupnya, Bunda Sista. Sambil kita aduk-aduk. Oke, setelah bahannya teraduk rata, kita akan tambahkan dengan bahan ketiga. Bahan ketiga yang saya gunakan adalah Viva Mid Cleanser. Nanti ini saya gunakan yang bengkuang. Tambahkan sini 1 sendok teh penuh Viva Mid Cleanser. Kita aduk lagi. Diaduk-aduk sampai bahan ini tercampur rata. Setelah bahannya tercampur rata, kita langsung bisa menggunakan bahan ini. Oke, jadi bahan yang kita gunakan adalah ampas teh, kemudian minyak zaitun, dan satunya lagi adalah Viva Mid Cleanser. Bunda Sista bisa menggunakan bahan ini untuk mengatasi kulit yang kering, kulit yang kusam, keriput, kerutan, memudarkan flek-flek hitam dan mencerahkan kulit yang gelap. Untuk cara memakainya, gosokkan aja merata pada kulit yang kering kusam, kulit gelap, flek hitam, keriput, kerutan. Gosok-gosokkan aja 1-2 menit kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini setiap hari, malam hari ataupun di pagi hari secara rutin. Agar kulit yang gelap, kulit yang hitam, keriput, kerutan, flek hitam semuanya berubah menjadi putih, bersih, dan glowing. Oke, secara pakai bahan ini gosokkan 1-2 menit aja pada kulit wajah yang gelap, pada kulit wajah yang berflek hitam, pada kulit wajah yang kusam, keriput, kerutan, dan kulit wajah yang tidak glowing. Oke, gosokkan seperti ini. Gosok-gosokkan, gosokkan 1-2 menit saja. Oke, setelah 1-2 menit kita bisa bersihkan dengan air. Jadi saja dalam sekali perawatan kulit Bunda Sista yang gelap, kusam berubah menjadi lebih cerah dan glowing.